kesibukan malam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tegar semuanya, apa kabar? Lihat nih, ini si bos yang tetap yang paling sibuk, kakak juga bantuin. Jadi hari ini alhamdulillah malam tanggal 2 ya. Lihat itu bulan, bulannya separo ya, bukan bulan sabit, itu separo. Jadi alhamdulillah malam ini cerah ya, sempat tadi dari pagi itu hujan, kemudian siang cerah, dan sekarang malam juga cerah. Dan malam ini kita mau ngapain anak-anak? Bakar jagung. Bakar jagung, karena kemarin gak jadi bakar jagung. Ini si bocilnya sudah tepar duluan. Ya, jadinya malam ini kita bakar jagung. Oke. Kebetulan karena ini cerah, jadi kita bakar jagungnya di depan rumah. Oke, nah, memang ini karena kita nggak beli arang ya, jadinya kita harus bikin arang dulu dari itu, dari kayu dulu. Jadi yang pertama kita harus motongin dulu kayu-kayunya ini, dan harus ada kayu yang keras, ya, biar nanti jadi arang. Ini prosesnya agak lama ya, sambil kita juga nyiapin dulu yang harus kita siapkan. Ada jagungnya nanti ya, belum dikupasin juga jagungnya. Kemudian bumbunya, dan juga yang paling utama ininya, apinya ini. Oke. Okay. Iya, nanti enggak gitu ya. Nanti sabar. Oke. Okay. Yuk, sekarang itu dulu aja, dipotongin dulu. Kakak, itu jangan dulu. Susah, enggak bakal menghidup. Ini dipotongin dulu aja. Ayo bantuin. Nih. Ya. Jadi harus dipotong dulu aja kayu-kayunya biar masuk ke tempat. Ini masukin ya. Ya. Yang kayu keras dulu kak, tapi yang seukuran itu, kayu yang keras dulu. Nah yang itu teh. Nah yang kayak gini nih. Ini yang itu. Ini kayu keras tuh ini. Nah yang kayak gitu. Kayak gini tuh buat arang ya. Ya. Nah kita tata ya. Memang kita ya, ini agak gelap ya kondisinya. Ini loh. Nanti dulu atuh dek. Ini mau dipotong dulu pada mama. Jadi ini harus ditata dulu biar bisa hidup. Gak perlu. Nanti kita awal-awal biar sampai jadi arang kita bantu pakai itu dulu ya, pakai plastik. Nah tuh kan kelihatan nih yang paling sibuk. Nah ini jagungnya tuh, cukup lah ya, nanti kita kupasin jagungnya tuh, dan nanti ujungnya tidak perlu di apa ya namanya, dikretek apa ya, dipatahkan. Untuk apa? Untuk pegangannya. Jadi kita tidak perlu pakai tusuk lagi. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita potongin dulu kayunya ya. Ini saya lagi mau. Nah. Ini sudah mulai proses untuk membuat arang ya. Jadi karena kita tidak punya minyak tanah, jadinya kita pakai plastik dulu nggak apa-apa, tapi sampai benar-benar clear nanti ya, sampai betul-betul jadi arang, sudah tidak ada bau plastiknya. Kakak ambil lagi plastiknya kak. Jadi ini plastiknya fungsinya adalah agar apinya nempel di kayu. Masak. Wah. Oke, mungkin ini agak lama ya, bisa waktu, butuh waktu sampai setengah jam ini. Si kecil masih sibuk motongin kayu. Si bocil. Si bocil itu. Aduh. Jadi ini membuat arang ini
perlu kayu yang keras. Kayu keras. Ini beberapa ada kayu yang keras ya, kayu rasa mala dan sebagainya. Nanti biar arangnya lama. Udah biarin, gak usah ditiup. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu biar benar-benar hidup jadi api. Tush. Si bocil, si super sibuk. Jangan dulu kak, biarin dulu. Biarin, sudah jadi api. Nah. Ayah, ini udah dipindahin bawah, kak. Biarin dulu, biar nanti jadi api beneran. Ya. Udah ada yang mulai jadi. Jadi memang kalau sama anak-anak itu rasa ingin tahunya banyak. Jadinya enggak sabaran. Ya, wajar sih ya, sama juga anak-anak. Pengen serba tahu, pengen nyoba. Oke. Ini apinya belum jadi, Kak. Sabar ya. Nih. Plastiknya kita bakar lagi. Mudah-mudahan yang dari bawah nanti keluar tuh. Udah mulai terbakar. Oke. Nanti kalau memang sudah benar-benar hidup semuanya, baru bisa dikipas. Kalau sekarang belum ya. Biarkan dulu. Ini mau diapain nih? Penasaran tuh? Iya nih, bocil. Kalau ada deh, abang tuh. Benar. Ah, diamin adek, nanti mati. Wah, yang bawah mati ayah. Iya nih, ah. Putek namanya. Udah dek, gak usah. Ayangan, itu ya, pintar. Ini kira-kira kalau bantuin. Ini kan apinya ini, apa kayunya kayu keras. Susah. Kata ada TV sih hidup. Iya benar. Nah, cukup. Kan ada kayu yang enggak keras enggak? Kata ya? Mendingan nyari itu, nyari plastik lagi sana. Ya. Buat dibakar. Udah, Dek, biarin ya. Iya, ada bakal mati lagi gitu mah. Udah. Hidup. Lagi. Ya, begitulah ya. Namanya juga anak-anak. Udah ya. Nah, apinya sudah mulai jadi ya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai setengah jam sudah jadi arang. Nah, biarkan dulu aja semuanya sampai terbakar. Nanti kita tambah lagi di atasnya biar jadi arang. Oke, sambil menunggu apinya menjadi sempurna, menjadi besar dan menjadikan kayu jadi arang. Si bocil-bocil sudah siap mengupas jagung. Jagung. Kan ayah yang suruh. Oh iyanya. Oke, mengupas jagung. Nanti kan kalau sudah dikupasin tinggal dibikin bumbunya. Ulis. Oh iya, kecapnya belum dibawa ya. Nanti aja. Ada suara air ke kolam. Oh, berarti turunnya udah penuh ya. Indikatornya kalau ada air ke kolam dari pipa itu berarti air di turunnya sudah penuh diisi. Api unggun telah menyala.
api, 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 api. Apinya biar nyala dulu, biar menjadi arang ya. Kesibukan anak-anak. Masih membuat arang ya. Oke, ini jagungnya sudah dikupas tadi. Jadi ini tangkainya untuk pegangan kita ya, nanti untuk memutar-mutarkan di bara api atau di arangnya nanti. Nah, terus sekarang tinggal bikin bumbunya sih ya. Itu bumbunya itu ada sambal saus pedas ya. Kemudian lagi ada margarin. Nanti mungkin boleh yang mau pakai pakai kecap juga boleh. Tinggal dibikin. Kekonyolan. Ampun, ampun. Bermain api. Tapi tetap kita harus waspada ya, harus kita jaga sebagai orang tua agar aman. Ini lagi proses pembuatan sambalnya buat oles-oles. Dicampur dulu margarin sama saus. Nanti kalau sudah tercampur baru dioleskan ke jagungnya. Wah, boleh campur semuanya. Kalau nggak mau ribet pakai kuas berarti cari cangkang yang paling dalam dari jagung ya. Jadi itu yang bersih. Campur-campur di ocol-ocol. Cocol-cocol. Cocol-cocol. Diaduk dulu deh, campurkan dulu. Wah, awas tumpah loh, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu mah dibakar. Ada yang namanya juga jagung bakar. Iya, dibakar pakai api tapi itu mah. Nanti kalau udah sampai mati apinya berarti udah jadi areng. Ini dia olesin. Nah, sok. Eh, mau kemana itu? Tunggu jadi nih. Sok olesin dulu aja ya. Nanti tinggal siap untuk dibakar. Itu yang pedas? Enggak pedas satu deh. Sibuk nih bocil. Awas tumpah itu margarin. Di atas piring, atas piring. Di sini. Taruh di piring aja jagungnya dulu. Suara motornya ya, bising banget. Main lampu. Awas kena baju. Sambil menunggu proses oles-oles. Kita lihat lagi apinya ya. Yuk. Nah, sudah.
jadi arang nih. Wih, ada yang cukup song. Bisa jadi koplen kayaknya. Kipasan. Nah. Nah. Kakak mau ngajarin. Sudah jadi arang. Coba. Enggak gitu, Kak. Enggak gitu. Cok. Coba kok panas. Aduh. Gitu ya. Hop. Kita pasang dulu RAM-nya. Bentar dulu, belum beres. Ini teh belum beres. Oi, ikutin saya. Bikin kuas. Oke, ya. Sekarang jadi enggak muat. Kita putar lagi coba. Mantep bacoy namanya. Mantep lah. Papa lah. Papa gini. Sok, taruh. Nah. Sok, mana lagi jagungnya? Kipas. Yang pedes mari disayang nih. Jangan dua tuh. Tadi udah mati, sekarang jadi hidup nih apinya. Jangan dulu atau ya. Ayo keburu kosong. Kakak, aduh lu jangan. Kakak, tidur dulu. Ini ada kemungkinan gosong ini ya. Ini dibakar beneran. Ini sebetulnya belum selesai jadi arang ya. Kenapa? Karena masih keluar api. Tapi udah gak sabaran nih. Jadi makanya ini tadi siapa yang gak sabar? Api. Itu lagi live. Oh iya, live juga ya. Ada? Sudah keluar ya? Sudah keluar. Sambil bakar membakar. Jadi kalau ini jurusan tatap muka gagal ini. Halo. Karena nggak sabaran aja sih, sebetulnya tinggal sebentar lagi itu ya, nunggu jadi arang, benar-benar jadi arang dan nggak keluar apinya. Udah pengen gerak panggang aja. Jurus seribu bayangan berganda. Oke, 1, 2, 3. Jurus. Ya. Seribu bayangan.
Tuh, dah jatuh. Loh, ayo. Semangat. Adek, sayang. Jatuh kan? Yuh, yuh. Mumpung belum 5 menit, Dek. Vitamin C. Ah, gosong. Eta mah gosong gara-gara api, eta mah. Kalau enggak mendingan diangkat dulu aja lah. Jadi kita angkat lagi semuanya ya. Karena ini mah sayang mubazir jagungnya. Udah biarin. Biarin sampai nanti enggak ada apinya keluar. Udah enggak usah dikipasin lagi, biarin. Ya. Karena dikipasin juga malah keluar api lagi, percuma. Oke. Nah, lihat nih. Nih. Hasilnya ya, hasil ketidaksabaran tuh kan jadi kayak gini. Ini bukannya mateng, ini mah gosong tuh. Ini hasilnya gosong, pemirsa. Gosong, gosong, bakarnya gosong. Yuk, sekarang kipasin lagi. Awas kepala adiknya, nanti kena asin. Live-nya lihat, udah berapa orang? Ya, satu. Tadi banyak tuh, ya komen banyak tadi. Iya. Hilang lagi. Nah. Kalian mau ini? Oh, udah gak ada yang lihat. Oh, ada yang satu. Ayah muncul sih, jadi gak ada. Oh, iya. Ah. Kipas, 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 kipas. Nah. Kipas, kipas. Sekarang mah harusnya matang. Ya. Oke. Tiga. Nanti kalau udah jadi artis jadinya 300 ribu yang nonton. Sekarang 3. Pus, 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 pus. Ini si bocil mau ngapain tuh? Nih. Ini sibuk live. Duh, duh, duh. Sibuk. Ini mau ngapain tuh? Harusnya sih mendingan sekarang Maya. Ini juga sambil pikon. Pikon yang ada di Jambi. Halo, saya ada mlebu YouTube ya. Si Om di Jambi. Halo juga. Subscribe. Lihat aja di YouTube. Sobat Tegar semuanya lihat. Isha. Setelah dipanggang ulang semakin parah. Isa iki kadoning puskesmas jam 11 lahir. Ini kurang cahaya ya. Kameranya. Tapi lihat nih, nih, kurang cahaya aja udah gelap gini. Apalagi kalau yang penting happy. Happy, 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 happy. Ay, ay, ay. Udah matang, Dek? Belum. Belum. Masih setengah matang. Setengah matang. Ini lihat nih, aduh. Tega enggak nih makannya ya. Jadi ini jagung. Selamat makan Tegar semuanya, sobat Tegar semuanya. Selamat makan. Kita cobain, bismillah. Pahit.
Gigit juga yang itu goseng. Baik. Kira dibangun ujung-ujungnya mau. Hasil dari bakar-membakar ini, yang ini masih kuning banget, ini kayaknya belum matang ya, ini mah belum matang. Yang baru tuh. Yang ini agak-agak matang tapi kayaknya masih belum. Satu ikutnya geni kalau. Yalah, pokoknya mah selamat menikmati ya sobat tegar semuanya. Nanti kita lihat yuk, kita cobain semuanya, pegang jagung dan kita makan. Tiga, nah ini jagungnya, selamat makan. Selamat makan. Sepertinya rasanya gagal, tapi wow, langsung batuk. aduh. Jadi sobat tekar semuanya, yang penting kan senang. Nah, yang penting kebersamaannya, yang penting anak-anak senang ya. Walaupun hasil produknya iya, yang ini waduh ya. Komodo ini iya. Bi poek kata Maya. Ya wes lah nek ngono ya. Yulah sobat tegar semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen untuk video ini ya, agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Terutama subscribe. Iya, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat tahun baru 2023.